Morning everybody, selamat pagi. Kita akan pergi traveling ke kota lain. Jadi saya akan membawa kalian, kita akan pergi shopping. Shopping untuk keperluan rumah. Saya baru selesai mandi, rambut sudah agak sedikit kering. And yes, saya agak sedikit menyeksi pemirsa. I mean, come on, I'm pregnant. I deserve to be sexy a little bit, pemirsa, okay? Anak-anak lagi pakai baju. Saya tidak tahu apakah saya harus bawa drone atau tidak. Ini drone literally dari pertama beli saya tidak pernah pakai sampai sekarang. OMG, waste of money. I really want to use the drone. Peter. Yes. Where do these leaves come from? The flower right there. Okay, dan sudah di-charging. Saya pakai baju ini dari toko saya ya. Sangat nyaman sekali pemirsa, okay? Rekomendasikan sekali. Pemirsa, disponsori oleh butik saya. I really like this dress. Bisa pakai ketika tidak hamil dan juga hamil. Really cute. Look. Saya pakai ini yang size L. Dan ini kalau saya tidak prego, dia terlihat agak sedikit baggy. And really, really cool. I really like it. Saya tidak pakai makeup sama sekali because ain't nobody got time for makeup today. Sebentar saya akan pakai lip balm. Saya hanya pakai mascara. And that's all, pemirsa. Nothing else. Come here. I love your hair. Mom, my hair is right here on the wall. Maybe you tie my hair. Love you. Yeah, you wet. You wet one. Wet what? And your lips is a wet one. My lips are wet. My lips are now wet. Kita masih menunggu si Travis. Jadi saya pikir saya akan cuci piring saja. Ini sudah setengah yang saya cuci. Ini baju juga by the way, saya mau bilang. I know dia basah, but dia cepat sekali kering. So, I shouldn't be cuci piring right now, pemirsa, but karena saya lihat ini kotor, jadi saya harus cuci, okay? That noise? Yeah. Mesti balas, balas penyanyi Rachel. Oh my gosh. Rachel and Zach. Rachel sudah bergaya sendiri sana. Dia ambil bajunya sendiri, outfit sendiri. Itu anak paling kepala gaya. Kalian tahu kepala gaya? Orang Maluku bilang kepala gaya, pemirsa. Rachel kecil-kecil cuma dia punya fashion. I love it. One second, baby. Mommy is working. We're not going yet. Belum mau pergi kuah ini, nanti sedikit lagi baru mau kasih zip up dia punya jaket. Dia suka pakai jaket yang resletingnya di ke atas kan. Mommy, hurry up. Hurry up, daddy is still showering. Daddy Travis masih mandi sana, mana mau suruh cepat. Seatbelt on please. Who's ready to go? Me. Not me. Not you? Hey. Why not you? I don't want to leave the house. You don't want to leave the house? Sakit tidak mau untuk meninggalkan rumah. Then you stay in the house then. Go stay in the house. I can't. Okay. Ini rambut kayak dia tergate sedikit-sedikit di bra. Bagaimana style? Kalian lihat deh, sudah hancur. Okay. I was thinking to check the drone. But I think we should check the drone. No. No. Kita lagi stop di Starbucks. Saya beli ini mocha frappes decaf, by the way, tidak ada kafein sama sekali. Ini warnanya agak sedikit berbeda dengan biasanya kita beli, pemirsa. But mereka kasih saya $4 gift card. Saya suka sekali mereka punya almond croissant,
mereka sudah charge saya dan ternyata almond croissant sudah habis. So saya bilang oke, dan coklat croissant. Jadi ini coklat croissant lebih murah daripada almond croissant. Cuma beberapa sen pemirsa. Dan mereka kasih saya $4 gift card. Sangat baik sekali, OMG. Look. Thank you Starbucks. Ini Starbucks yang ada di, bukan di kota sebelah. Ini kita masih berada di kota yang sama, cuma di lokasi yang berbeda. Ini Starbucks lebih besar dan lebih maknyoso pemirsa. Di luarnya ini lebih fantastika sekali ya. Si Travis dia parkir di depan Starbucks sana dan ada orang yang tadi mau backup, mau atrek ke belakang, itu tante, dan dia sudah berveto, pemirsa. Kalian tahu berveto? Dia berveto dengan tangannya, oke, saya bisa melihat dia berveto dengan tangannya yang diangkat di udara seperti begini. Jadi saya langsung pindah arah, parkir di bagian sini. Dan ketika saya parkir, ini si Rachel, dia pegang dia punya itu fish crackers, dan itu fish crackers dia jatuh. Baru kasih bersih mobil, sudah berhamburan lagi seperti itu. Saya selalu kalau mau pergi ke tempat kopi manapun, saya suka sekali untuk kasih extra ice. It's really good. Kayak es kecil-kecil toh, jadi kita gigit-gigit. Ini mokanya tidak terlalu banyak. Cuma terasa seperti moka sih. Kalau di Starbucks yang satu kita selalu pergi itu, mokanya terlihat agak sedikit lebih gelap dari ini. Ini terlihat pucat. Berarti apa-apa, dia masih terasa seperti moka. Banana bread. Mereka punya croissant enak sekali. Travis di mana nih? Udah beres tau? You park right there, and there was a woman who literally got pissed because she could not back up. Oh. She was like this. And she keep going in, going out, going in. And I'm like, girl, you can do it. Sucks to be her. So I have to move. Hey, you know what? She had room. She just needs to learn to drive better. Not my fault she can't park or get out of a parking spot. Yeah, so basically, tadi kita parkir di bagian situ, di depan sini. Dan itu ibu masih bisa dia atrek ke belakang sini, pemirsa. Di sini. Kita parkir di sini, dia di sana. Jadi dia masih bisa untuk ke belakang sini ya. Plenty of room. I saw her from silhouette of her car. Mm-hmm. Like she cannot handle it, like, oh, get out already. I'm like, jeez, calm down. Saki dia tidak mau berjalan karena kakinya tadi terlukai. Saya tidak tahu bagaimana mungkin itu kaki sampai terlukai. Cuma luka yang kecil, hanya kayak garisan-garisan begitu. Bagi kalian sudah tahu anak kecil, mereka kayak penuh dengan drama. Jadi tidak mau berjalan. Rachel mau take photo with the car. Oke. Ready? Your bandage. Anak-anak kelaparan, saya mengantuk. Saya tertidur, OMG. Kiraus, your mask. Masker. I want waffle. What do you want? I want waffle. Okay, we both want waffles. What do you want with the waffle? You want bacon or sausage? I want waffle. You want anything else with it? You want bacon or sausage? I want chicken onion. Does this waffle come with this meal? Yes, sir. Hash browns. Hash browns. This is not the same as IHOP. Oh, IHOP. Yeah. Not even close. They're different. Yes. This one is more like a cheaper version of IHOP. Yes.
They're twins. People say they're twins. I don't see it. I can see. They say our smile is the same. See? We look the same. Banyak sekali pemirsa yang bilang kita berdua muka mirip. Saya merasa lucu akan hal itu ya. Kayak ilusion itu sangat sangat panas sekali. What? Nothing. Kita lagi tunggu makanan, by the way. Masih 1 jam lagi perjalanan. Baru kita akan sampai ke IKEA. Jadi sekarang kita isi puru. Isi puru means eat. Absolutely not. This weird. No, I got my water. What are you talking about weird? It's not weird to drink coffee black. Well, most people drink coffee black. If you like no coffee, taste. You drink it black. No taste. Weird. You're weird. Why are you ruining coffee by putting creamer and sugar in it? It tastes better with creamer and sugar. At least one sugar. You don't even like the taste little of coffee. Sugar. You like the taste of sugar and cream. Seperti biasa tengah hari tua si Travis minum kopi. Kopi panas, pemirsa. You eat a lot. Good waffles. No. Enak. Rachel, eat. Rachel, eat your food. No. I never asked you, and I just brought it to you. It's all right. I drink it black. Okay. Is it camera? She's a blogger. She does videos online. She tells people about her day. Yeah. There you go. You're filming you? Mm-hmm. Mm-hmm. Baru sampai di IKEA, pemirsa. Mama Mia. Yeah, put my wallet in your bag. Travis gendong tas saya. Travis pakai baju terabi-terabi, pemirsa. Terobek. Hey, where's my mask? I don't know where's your mask. That's your mask. Bring the dinosaurs with you? Yeah. Okay, so ini bingkai yang saya lagi cari-cari. Semua kayak warna putih begitu. Saya harap mereka mempunyai warna yang lain juga ya. Now, ini harganya sekitaran $50, 500-an ribuan, pemirsa. So we gonna see, I like this one though. Rachel. This chair is really good. Rachel, Zaki, come back here, please. Come here. Okay, this mirror looks cool. For reading. Oh, I love the color. And the kitchen is so pretty. Wow. Our next house, I want my stuff to be like that, like this. Saya mau seperti begini ya. Saya tidak mau seperti yang kita punya di rumah itu. Di Las Vegas dulu kita punya konfor seperti begini. Ini sangat cantik sekali. Oh, look, this is for
Yeah. For eating. It's deep though, you see? It's kind of open. It's deep, not flat. I got what I need. I literally did not buy anything that's not on my list. Surprise, surprise! Right? Yep. Usually, I'm like, I take this, I take that. Zach, Rachel, stay with mom and dad. Okay. Mom and dad, I want to be mom. Dad? I'm not being mom with you. That's fine. Nobody loves daddy? I'm used to it. Look. Look at that. Saya membeli segala sesuatu yang saya butuhkan, hanya dua kan di daftar saya, yaitu bingkai foto dengan dua tumbuhan yang saya butuhkan. So itulah dia yang saya beli. Saya tidak membeli lain-lain lagi. Biasanya kan kalau saya kesini saya lihat ini, you know, harus ambil ini, but no. Saya beli sesuai yang ada di list. Cuma si Travis ditambahkan satu bingkai yang dimana untuk peta Indonesia yang dia beli. Where did you get that peta Indonesia? Where did you get the peta Indonesia? Dia bilang dia tidak bisa mengatakannya, pemirsa. Peta Indonesia, the Indonesian map, where did you get it? Okay, so from a pilot friend of mine, they gave me a flight chart. So it's not just a map, it's a very detailed map you use for navigating when you're flying. Oh, that big? Like that big? Bigger than that. I got the folded. Oh, really? Dia dapat itu map Indonesia dari teman pilotnya dia. So itu kayak kalau dia bawa pesawat itu kayak navigasi dia begitu. So that's cool. Cranberry. Rachel. Tidak makan nyusu sama sekali ini dia. It's avocado. Say avocado. 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 And ginger. Ginger. Mm-hmm. Avocado dengan kunyit, dengan oat. This is good. Good? Yeah. Dia bilang enak. Menurut saya sih tidak terlalu ya. No, you can drink it. Okay. You wait for daddy here. Zach. Kenapa diri ini sudah berkele seperti begini, pemirsa? OMG. Saya sudah tidak bisa bernapas lagi. Saya punya perut sudah kembung sekali. Look. Ini si Travis yang membeli pizza. Saya tidak bisa mencium pizza tersebut. So, ini anak-anak dengan si Travis keluar makan di luar ini. Makan di depan jalan, kasihan. Saya baru kencing, saya rasa kencing ulang lagi ini. OMG. I gotta go pee again. I just pee. I literally just pee. Oh my god. I can't even walk. I told you I don't want to smell it. Don't bring it closer to me. Saya paling heran sekali dengan orang yang tidak pernah siram atau flush mereka punya toilet.
Pemirsa, seberapa lama kah Anda kasih pencet itu? Pencet. Can't believe it. Pemirsa, baru sampai langsung bersih-bersih, kasih bersih kamar anak-anak. OMG. Mereka punya kamar sana sangat setiap hari ambur terus. Cuci baju. Angkat semua mereka punya Lego, pemirsa. Sisak. Kemarin saya baru kasih beli dia Lego satu lagi. Dia cuma kasih hambur semuanya di dalam ruangan sana. Dia taruh di dalam box. Beli jagung, rencana mau bikin jagung bakar pakai cabai-cabean, pemirsa. Oke, seperti yang di Manado. Sudah berkele, pemirsa. Saya beli satu minggu yang lalu. Rencana setiap hari untuk mau bikin ini tidak jadi-jadi. OMG. Sudah jadi berkele sekali. Sudah kayak diserap udara begitu. Kayak sudah ditelan bumi nih. Dia punya isinya, makanya kayak sudah kempes bagian dalamnya. Saya tidak tahu ini bagaimana proses perjagungan, but look. Dia kempes. You know, kalau anak baru beli kan dia segar, dia montok, pemirsa, dia bagus. But ini kayak hidup sudah penuh dengan sandiwara sekali, look. Saya tidak tahu mau bikin apa kan ini jagung, oke? Okay? Mau bikin kokole sudah berkele seperti begini. Kalian tahu kokole? Kokole itu enak sekali, pemirsa, oke? Okay? Kokole Maluku dang. Hari ini sudah berkele. I'm sorry, God. Please forgive me. Please. Kalau Anda mempunyai ide apa yang harus saya lakukan kalau sampai jagung saya sudah terlihat berkele seperti begini, please let me know di comment section di bawah, pemirsa, oke? Okay? Supaya next time saya tidak akan membuangnya. Kali ini saya tidak tahu mau bikin apa, jadi saya akan membuangnya, pemirsa. Saya tidak mau kasih kepada anjing-anjing karena ini agak sedikit berbahaya kalau mereka kayak gigit agak sedikit lebih besar dan masuk ke dalam tubuh mereka itu kayak sebentar mereka akan terkandas. I don't even know what to say. But ya itu sih yang dikatakan dokter. Jangan kasih makan ini kepada anjing-anjing, apalagi kalau si Zoe begitu kan dia kecil tuh, dia akan tersendak dan akan rest in peace secepatnya, pemirsa. So no. But let me know kalau Anda mempunyai ide mengenai ini, let me know, pemirsa. Bye bye jagung. Rest in peace jagung, oke? Okay? Apakah ini masih bagus? Oh, berkele sekali. Pemirsa. No. Saya akan beli lagi ini. Mudah-mudahan saya tidak lupa untuk bikin jagung bakar, pemirsa, oke? Okay? Karena di luar sudah agak sedikit dingin, jadi bagus kita bakar-bakar. Sibuk sekali kita minggu ini gara-gara si Travis juga ganti kerjaan. Jadi, saya juga tidak tahu. Si Rachel akan dipindahkan masuk ke sekolah yang sebenarnya, bukan sekolah online lagi. Jadi saya lagi urus sana-sini. Si anjing-anjing akan pergi ke dokter untuk vaksin dan lain sebagainya. So, ya pemirsa, beginilah hidupku. Sering bekerja tengah malam, oke? Okay? Kebanyakan Anda tidak melihatnya di video, but ketika mereka sudah tidur, you know, bersih-bersih ini itu. Supaya saya bangun pagi, itu saya melihat segala sesuatu bersih, pemirsa. Mama Mia ini puru, pemirsa. Look, 6 bulan, pemirsa. Mama Mia. Untuk sekali. Oh, ini by the way, jaket, pemirsa. Jaket. Ini jaket adalah vintage, oke? Okay? Purbakalaan. Levi's, purba. Ini dia beli di toko baju bekas, as always. Ini dress yang seksi, yang ada slitnya di samping-samping ini, pemirsa. Dari toko saya, oke? Okay? Aduh, saya punya perut sudah besar sekali. 6 bulan, OMG, I can't breathe.